Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menerima kami dari panitia IMF, yang mana kita ketahui bahwa pemerintah Kota Makassar ini akan kedatangan tamu mulai tanggal 7 sampai tanggal 10 ya, dalam rangka kegiatan ASEAN Forum, di mana pada tanggal 7 September itu ya, itu tamu sudah berdatangan. Kita menggunakan duit yang datang ini, kita akan jemput istimewa di bandara. Kita dan ini di handle langsung oleh teman-teman dari pengusaha. Jadi Kadin membagi per setiap pengusaha untuk menyeduh dia masuk ke beberapa hotel. Tapi kita fokus untuk hotel Sheraton itu baru 162 kamar ya, yang tersedia karena dia hotel baru. Jadi pada saat tanggal 8 kita akan buka sekaligus. Sehingga pembukaan ini di tanda kepastiannya yang pemain cadangan adalah Wakil Presiden. Kenapa kita harap seperti itu? Karena ini persoalan negara kita ya. Jadi kemudian bukan hanya ASEAN yang datang, kemarin juga sudah ada dari Amerika itu kurang lebih 20 personality, Jerman juga ada sekitar 12 orang, kemudian ada dari Australia dan sebagainya. Ini sudah ada konfirm kepada panitia lokal untuk yang mau hadir kita, sehingga kelihatannya ini forum ASEAN tapi kelihatannya ada agak mendunia. Apa yang ingin kita capai di situ, ada hasil yang akan kita, adalah ada sebuah hal yang akan kita capai di situ berupa deklarasi. Jadi organisasi ASEAN ini akan membuat deklarasi di Kota Makassar. Jadi deklarasi